Hei kawan, rasa menangis. Jatuh dia barusan. Oke. Okay. Ini menangis tuh. Mak kasih lihat mak, tasnya menangis mak. Mak. Barusan tasnya terjatuh, menangis dia. Turun. Kok jadi ngumpet gitu tas? Jangan ngumpet dong tas. Hei Irun. Udah sono kan kamu kadang pro sama papa, jangan sama mama. Pro sama papa aja nih. Coba lihat mana yang sakit mana. Saya mau capek saya sakit sebentar. Ya itu dia Tasya tadi menangis. Tasya menangis. Oh ya. Kok bahasa di sini kenapa nih? Bahasa pun pergi. Ini juga bahasa juga nih. Aku lagi. Mau aja tahu orang semua. Makan betul. Mas coba lihat, makasih lihat cuma. Ya kenapa tuh? Tanyain. Jangan-jangan berbohong, dosa. Dosa masuk neraka. Disiksa, setrika. Adem nih. Ya mak, kasih itu adem ya. Kenapa gak beli dari dulu ya mak? Ya demi itu. Kenapa? Turun. Hei. Tasya menangis itu. Gara-gara terjatuh kan narik-narik papa. Tiba-tiba terlepas tangannya dia. Kamu yang narik papa kok? Jadi ceritanya itu yang dipanggil berarti dia yang narik ya tas. Kamu yang datang sendiri kok. Jadi, oh, enggak, oh datang dong. Selalu panggil kagak buru-buru marah. Yang marah siapa yang marah? Eh, gak ada yang marah. Fair-fairan saja. Udah dapat celana baru, baju baru, daster baru. Masih pada datang juga di pengirimannya. Ih, masa gusel begitu? Woi. Woi. Ini berarti yang mau kalau mau. Woi, masa gusel begitu, woi. Oh, tas fair-fairan dong, tas fair. Kayak begitu. Ngomongin jelas. Kalau ceritain situ kisahnya. Iya, jadi tadi oke okay, begitu papa yang cerita lah. Kalau emang Tasya nggak mau cerita, jadi Tasya itu tadi minta celana, sudah dibelikan celana. Terus dia narik-narik papa, minta lagi baju. Terus papa belum mau, tapi Tasya terus menarik tangan papa supaya check out. Ternyata begitu dia tangannya nggak kuat pegang papa. Dia pun terjatuh saya. Dan menangis. Siapa saya? Dan ketika papanya dibilang mau mandi-mandi dari jam siang, mau mandi, kagak mandi-mandi. Giliran mau mandi, kita ditarik. Ini cerita yang sebenarnya, maka lalu anaknya jatuh, nangis. Oh yang ditarik kamu kok bagaimana? Bisa anaknya yang jatuh, bagaimana tuh berdua? Bagaimana itu berdua? Jangan memfitnah suami. Selain berdosa, juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi itulah ceritanya. Tasya minta check out lagi, papa belum mau. Dia megang-megang tangan papa. Papa mau pergi ke kamar mandi, mau mandi.
karena papanya kuat, Tasya megangnya nggak kuat, lalu dia terjatuh dan menangis. Sebenarnya kalau memang nggak mama nggak percaya, ya orang percaya orang. Ya orang percaya sekarang kamu yang cerita. Habis itu papa dikeroyok berdua, seolah-olah papa memfitnah. Padahal ini kenyataan, kan? Akhirnya dia teriak-teriak, tapi biasanya menangis. Nangis lagi ya, Ma. Kasih lihat Mas Ona. Mama memang nggak percaya ceritanya papa yang pertama, tapi sekarang kamu kali apa? Klarifikasi ya. Klarifikasi. Klarifikasi tuh benar-benar. Klarifikasi. Ayo. Surun. Woi, tas gurun. Klarifikasi. Cepat klarifikasi. Kalau jadi kalau klarifikasi. Nah, kalau sudah menangis begitu, Tasya nangisnya enggak bakal lama kok, dia tinggal pura-puranya doang begitu. Klarifikasi. Oh ya, tadi juga menangis. Dia katanya sangat berani sekali ingin mencoba yang namanya sambal. Tapi setelah dia mencoba sendiri, dia pun menangis. Jadi hari ini dia menangis, ini yang kedua kali. Begitu ceritanya. Tadi siang dia menangis gara-gara makan sambal sendiri. Papa hanya membilang kalau sambal itu pedas, kamu jangan coba-coba. Ternyata dia tetap mencoba. Dan akhirnya dia kepedesan dan menangis. Setelah diceritakan begini, dia tambah menangis-nangis lagi. Sungguh indahnya kalau ada anak yang menangis. Itulah ceritanya. Selamat sore semuanya. Sepertinya Tasya masih kepingin nangis, jadi dia bikin episode tambahan berupa megang-megang tangan papa sampai akhirnya terlepas dan terjatuh lalu menangis. Aduh, tangannya sakit kok. Begitulah ceritanya. Tapi sebenarnya bohong. Itu bukan sakit, tapi malunya itu seumur hidup katanya. Arun. Run, oke Run. Mama bisa ambil duit nih. Gajian nih. Gimana? Mau enggak? Aku tahu mama belum. Tahu lah, dompetnya tebel. Kalau enggak dimasukin kotak. Mau enggak nih? Kamu ya sudah. Saya tidak memaksa karena kamu mungkin lebih senang menangis dulu. Ya kasih lihat dong mukanya bagaimana, ngomongnya jelas. Klarifikasi dari klarifikasi dulu dong. Ya kamu sebagai anaknya yang merasa tidak terima ya, klarifikasi dulu dong. Klarifikasi. Ini cerita sangat sahdu, jadi sampai ke tiduran. Betul. Sampai tidur-tidur. Betul. Cerita papa. Gajiannya begini saja ya, biar adil. Kita pakai nominal duit di kertas, di linting. Dah ngambil lintingannya itu satu kali satu kali. Ada yang isinya 100.000, ada yang isinya 1 juta, ada yang isinya 5 juta, ada yang isinya 10 juta. Bagaimana? Oke. Oke. Nah. Wala. Masih pada nyungsep aja. Ya. Berarti kagak mau ya sudah. Bener ya, 5 juta ya. Ada 5 juta, 10 juta, 1 juta, ada 0. Ada 1 juta, 100. Kasih lihat dong mukanya Tas. Yang bener kenapa sih Tas? Duduk anteng. Iya, bunyi kejeduk begitu pas jatuh, sakit banget matanya tuh mama Tas. Yakin, dia menyesal yakin. Menyesal jatuh dia. Pantatnya berutunya geser bener dah. Kagak ada yang sakit ini yang ini. Woi. Gimana? Jadi dah.
pas apa tuh nih bayar gelap nih, mana sih itu gudang-gudang tuh? Apaan? Emang Tasya kok tadi yang tumpahin? Yang minum di situ kan Tasya. Papa sebelah sini. Hah? Tuh kan gak jelas juga ngomongnya. Selangor, Sabah. Kok Selangor sama Sabah? Oh iya dong. Itu yang masih apa Sabatan kan? Gak tau kok Sabah. Sab sih Sab bukannya Sabah, kalau Selangor Sabah berarti sama-sama Malaysia dong. Tapi kok mainnya di mana itu? Sabang sampai Merauke. Apa Sabang? Adalah Sabang. Saya nggak tahu orang Malaysia belum atau orang Arab tuh. Wah. Nggak tabrakan doang. Industriar tidak ada. Jumat malam apa ya? Jumat malam nih. Ini kan RCTI itu. Iya, maksudnya industriar juga ada kan Jumat malam apa ya? Tuh adanya Mega Film. Pintu Surga. Mega Film jam 01. Pintu Surga. Capek. Jam setengah jam 7 lah. Ada tapi ada kayaknya enggak. Liga ya, Liga bukan yang Primo ya. Liga, ya Liga Primo. Oke Tasya menangis. Udah selesai belum nangisnya? Lah ya nggak bisa kalau kamu tukupan begitu kan kita jadi tidak tahu ya. Sama nah. Ini kamu main batamu. Ini jangan begitu jangan main batamu dulu nah. Kamu kakimu terluka ya, Tas? Oke, Tasnya sudah damai dan menerima kenyataan bahwa dia bersalah. Yang pertama adalah dia makan sambal hari ini menangis. Yang kedua adalah kok menyerang papanya pakai bantal sih, lempar balik lu tahu rasek lu. Jadi klarifikasi enggak nih? Serak kenang apa? Makanya banyak mas sambel. Yang kena kameranya nanti nih. Ini 7 juta nih. Aduh. Yo. Ini kameranya mahal ini. 8 juta iwah pun. Ini pengin naik lagi gua sebenarnya. Papanya benar-benar tas. Entar kalau nangis lagi ade. Mama udah kasih tahu ya. Lah. Ya kalau masih lempar sini saya masih punya. Soalnya mak kamu jadi benteng sih soalnya. Jadi kenapa? Mamanya kan nggak mandang kalau itu nggak mandang tua kamu. Udah tas, udah dong. Kek, udah dong. Disitan bagaimana kan kamu sendiri tuh kan? Berbohong. Berfitnah. Berbohong dari mana aku? Fitnah. Yaudah sono, aku terima saja
terus habisin bantalnya terus. Ya udah damai dulu baru kita bisa gajian. Damai dulu salaman nih. Salaman dulu nih. Ya. Nih salaman. Sebenarnya ya, papa jadi nyong. Sambel. Terus papa si narik nyong. Kapan? Terus papa si gawe nangis nyong. Kapan enggak papa? Kalau nangis itu sebenernya tidak bisa dipindah, kamu yang nangis sendiri. Ini yang cium tangan di kamu lah. Oke, okay. Ini bukan jenis nih, lama nih, salim yang bener. Harusnya kan, apa namanya, sayang saya sama papa, baru kak, bisa gajian. Itu dia, dia mengakui kesalahan dia kan, dia yang nakal sama papanya. Betul kan? Ngono papa ditendangi, bae ngono tendangi. Ngar papa kurus siapa yang ngasih makan? Sini aku mandi. Wis kok panas. No no no, anak itu aku mau mandi aja digandulin mulu. No no no. No 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 no. Sudah damai, dia udah mengakui kesalahannya.